Tuh diperiksa apa suhu tubuh, ada hand sanitizer juga. Semuanya sudah sadar kesehatan. Semuanya pakai masker juga. Oh, gratis minyak apa? Oh, coba kita lihat. Ih, alhamdulillah masih ada harga promo-promo. Oh, iya tuh. Harga basahnya lagi promo. Dari 72.000 jadi 59.500. Supermarket nggak terlalu penuh, belanja sesuai dengan kebutuhannya. Terus kalau bisa jangan terlalu dekat begini, apalagi kalau nggak pakai masker, jaga jarak dari teman ngobrol kita minimal 1 meter. Assalamualaikum teman-teman Teteh semuanya. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube Teteh. Sebelum nonton, jangan lupa tuh di-subscribe dulunya. Sekarang, muhun ayeuna, sok atuh engal. Cepetan atuh ih, udah gratis subscribe mah. Tah pencetan. Hatur nuhun sadayana. Terima kasih ya. Assalamualaikum teman-teman Teteh, ketemu lagi sama Teteh ya. Balik lagi Teteh di sini. Kali ini Teteh mau ngajak kalian bukan review makanan, makan bakso enggak. Tapi kali ini sudah ada siapa? Ada wanita bercadar sebelah aku. Siapa ini? Kamu siapa ya? Halo. Coba dibuka tuh. Mbak Teni. Itu ada Mbak Teni sama aku. Kalau sama Mbak Teni berarti kita mau apa coba? Mau belanja bulanan tuh, tapi kali ini di situasi yang sangat berbeda, kita belanja bulanan pakai masker ya. Tuh. Aku sudah siap pakai masker. Ya. Dan karena ini juga belanja sebenarnya enggak mau keluar rumah karena pemerintah juga sudah menganjurkan untuk diam di rumah selama 14 hari nggak kemana-mana, tapi kita terpaksa harus keluar rumah karena stok makanan di rumah habis ya Mbak, sudah habis. Di saat kemarin sebelum pas awal-awal virus corona, orang pada nyetok makanan, orang pada beli apa, aku sih enggak ya, kita sih santai aja gitu ya, kita beli pas saat memang waktunya beli, pas butuh baru sekarang kita beli, dan sekarang memang saatnya di rumah stok-stok semua udah habis ya Mbak, baru kita jalan. Meskipun tidak boleh keluar rumah sama pemerintah selama 14 hari, tapi apa mau dikata, makanan di rumah sudah habis. Jadi terpaksa kita keluar rumah untuk beli stok makanan. Tapi tentunya kita juga dengan berjaga-jaga ya Mbak. Salah satunya dengan pakai masker, terus bawa ini nih hand sanitizer tuh. Nih, aku juga sama pagi juga udah pakai masker, sama Dadi juga udah pakai masker, semuanya udah bermasker, dan sekalian kita cek and recheck bagaimana situasi di supermarket di saat keadaan seperti ini. Jangan kemana-mana, terus tonton ya. Kasih. Jadi beli secukupnya ya, nggak usah ngabisin ya, nggak usah ngabisin orang.
Iya, beli secukupnya aja. Karena orang juga pasti butuh mau beli-beli. Jadi belanja secukupnya perlu ya. Mbak. Hah? Filma berapa filma? Terus spesial promo. 24 nih. Filma aja, kalau filma 24. Sanko 27. Filma juga bagus. Nah, mie yang mau nyetak mie tah. Banyak. Tuh, diperiksa suhu tubuh, ada hand sanitizer juga. Semuanya sudah sadar kesehatan. Semuanya pakai masker juga. Ada? Ada. Itu harganya normal apa promo? Ada promo. Harga promo? Enggak, setiap pembelian TESA ada gratis minyak nih. Oh, gratis minyak apa? Oh, coba kita lihat. Alhamdulillah masih ada harga promo-promo. Oh, iya tuh. Dapat 1 liter, Mbak? Iya. Lumayan. Tuh. Ya. Karena kita banyak orang di rumah, jadi memang belanjanya setiap juga begini ya, bukan kita menimbun, tapi memang setiap juga begini tiap bulan. Mungkin bisa lihat dicek di channel YouTube aku sebelumnya, kalau belanja bulanan emang sebanyak ini karena memang orang di rumah tuh banyak banget. Nah, sekarang kita mau cari susu adek. Susu adek, adek minumnya susu UHT, jadi praktis. Ini. Emang ada sekali minum dua? Kalau kasih, kalau gitu kasih yang gede aja. Nah itu tuh kan ada tuh campur. Iya macam itu. Ada yang 250 mili juga. Oh. Mana? Kalau yang coklat mah meren 200 mili HB. 250 mili. Ada nggak? Coba. Nah ya. Yang itu campur aja atau enggak yang mini sama yang sedang, Mbak? Tuh. Ya. Rata-rata di sini semua pakai masker. Kembali kepada Bapak dan Bu Sekuriti di Bu Sekuriti. Sekarang beli mie. Nah beda ya, Mam. Misalnya yang biasa nggak ada? Hah? Oh ya, stok mie-nya udah mulai kosong nih. Kalau untuk stok mie telur kayak gitu, kalau mie gini habis banyak. Lumayan ramai sekarang, bapak-bapak juga turun tangan buat belanja bulanan. Mana Mbak Teni? Oh tuh, beli garam, bumbu dapur. Sekarang kita di tempat apa, Mbak? Ini, Mbak. Bumbu ya, bumbu. Bumbu-bumbu ada garam, mecin, racik-racik, tuh bumbu-bumbu instan. Kalau ini kayaknya banyak diminati lagi begini nih. Udah mulai pada agak kosong. Kornet, sarden. Tuh. Banyak peminatnya ini nih, keadaan begini sekarang nih. Kornet sama sarden. Mbak mau ngambil? Banyak, mau. Ibu beli satu belum dimasak? Udah. Oh, udah. Udah dimasak satu, Ibu. Oh, Ibu, aku beli satu biji doang nih. Udah dimasak pas malam-malam pas Bapak lapar, Ibu bingung enggak telur habis. Masak sarden untuk punya sarden. Jahe yang lagi jadi primadona tuh.
Sekarang jahe merah sekilonya 89.900. Kalau jahe biasa berapa, Pak? 72.900. Kalau harga normal berapa sih? Harga normal. Oh, di luar. Kita tahu. Jahe. Tuh. Sekarang banyak peminatnya jahe ya? Banyak yang nyari jahe ya? Jahe kunyit. Iya, jahe kunyit serai. Tuh, jahe kunyit serai, daun salam. Mbak Ten, apa mau ke tukang sayur aja besok? Aneka seafood. Tuh, cumi udah dibersihin, udah dipotong-potongin, ikan udah dalam keadaan beku. Ini cuminya gede-gede banget ya. Tuh. Ini apa sih yang putih-putih? Nah, itu apa sih? Sotong. Oh, sotong, Mak. Cumi sotong. Oh, tapi udah dibersihin. Enggak ada itemnya dong. Nah, ini 890.000 tuh mince beef full trim Australia. Yang mana? Brisket bone. Tah, dagingnya. Ini mah apa? Iga ya? Iya, iga. Ini diamond 160. Diamond aja ya? Iya. Yeah. Ini yang triple aja ya? Yang triple ya? Iya, yang biasa. Ini minta es. Ke sana nah. Ke tempat dekat ayam. Minta es, minta plastiknya dikasih es biar enggak cepat beku. Itu pesanan kakak Abi, jadi dia tadi pesan pengen es krim sama nata de coco. Iya. Udah kan nata de coco-nya? Udah, nata de coco udah ambil banyak. Ya udah, yuk. Harga basahnya lagi top. Dari 72.000 jadi 59.500. Oke, gua cukup lah ya. Dah. Udah beli yang ini aja. Emang di rumah orangnya banyak banget, jadi emang harus agak banyak persediaannya. Hah? Agi, baru pertama ya ikut belanja? Enggak sih, enggak terlalu penuh, masih aman-aman aja sih. Tuh, standar. Selesai belanjanya. Sudah selesai belanjanya. Tuh, aman kok, nggak terlalu penuh, nggak terlalu ramai banget sih. Masih biasa-biasa aja, tapi parkiran di luar penuh ya, Gi? Iya, di dalam. Tapi di dalam nggak terlalu penuh ya? Iya. Aman. Aman, jadi semuanya ternyata sudah pintar orang Indonesia. Supermarket nggak terlalu penuh, belanja sesuai dengan kebutuhannya. Santai saja semuanya, bismillah. Yang penting tetap jaga diri ya. Tetap terus pakai masker, jangan lupa hand sanitizer. Terus kalau bisa jangan terlalu dekat begini. Apalagi kalau nggak pakai masker, jaga jarak dari teman ngobrol kita minimal 1 meter. Ya. Makasih semuanya. Dapat hadiah minyak, lumayan. Nih, ini beli ini tisu. Dapat minyak tuh. Wah. Habis cuci tangan, ada hand sanitizer di mana-mana. Nah, ini habis belanja. Tuh, ini yang pada belanja ngedropnya di sini. Nanti mobil-mobilnya pada parkir di sini buat masukin barang-barang.
Orang lumayan juga ya pada belanja. Alhamdulillah selesai belanja bulanannya. Ya bukannya himpun banyak makanan atau nyetok makanan sebanyak itu, bukan, karena memang setiap bulan juga belanja bulanannya segitu karena orang di rumah banyak banget ya. Tapi tadi yang aku lihat sih parkiran penuh di dalam tapi kosong. Cuman ya mungkin lebih meningkat dari biasanya ya para pembelinya, dan ada beberapa yang jadi primadona ya, kayak tadi ada sarden, ada mie, ada apalagi itu jahe ya, yang banyak dicari orang. Langsung pulang, jangan kemana-mana. Udah, kalau nggak perlu-perlu amat, jangan keluar rumah, di rumah aja. Jangan lupa masker. Assalamualaikum, jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Dah.